di ruangan ini selalu ingin menyapa tamu spesial kita pada kali ini. Hadir juga di ruangan ini yang kami Provinsi Banten, Bapak Habib Ali Alwi Sulawesi Barat, Bapak Haji Almani Kesti, dan tentu saja yang kami hormati Universitas Hidup Negeri Gusti Bagus. Bapak Ibu hadirin. Juga saya hormati para anggota, moderator, dan para banyak sekali yang bisa dilakukan manakala kita sudah memiliki berat ini. Saya salam kebajikan dan rahayu untuk yang terhormat Bapak Tinggi dan sesuai nasionalisasi untuk dasar 45 khas berbuat memasukkan anggota DPD RI sebagai PRI nantinya setelah kembali lembaga yang sama-sama dipilih siapakah putusan daerah itu dan bisa pandang itu bagaimana pengisian. Tapi sebelum itu kita bisa buat argumentasi hukum berangkat dari konsep hukum, sebuah gagasan hukum tentang putusan dari apa yang kita sepakati sekarang. Daerah diatur di dalamnya. Itu di sebenarnya yang dimaksud dengan putusan daerah. Atau kita dalam rangka memberikan isi konsep terhadap putusan daerah. Itu disematkan pada daerah istimewa Yogyakarta dan isi konsep dari putusan daerah ini negara mengakui dan menghormati satuan kesatuan tapi sebelumnya mungkin dari pidatonya dan tadi kan sudah dikemukakan fakta-fakta sekarang tidak negara itu melindungi segenap bangsa dan tumpah kita dengarkan pusatnya juga daerahnya atau mungkin adakah fungsi-fungsi lain kan untuk kita semua Bapak Ibu dan juga teman-teman sesama mahasiswa 3, 2, 1